Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawara sudurahum bil ma'rifati bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan a'udzu bil iman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa ahlul iman. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selesai ucapan puji syukur, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermakotakan salam mari senantiasa kita alamatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan yang terhormat kepada Abu Ibu Masjid Al-Ikram. Yang mulia dan yang terhormat kepada guru-guru yang bersama yang telah pernah dibimbing dalam rasa keagamaan dalam jiwa-jiwa kita. Sehingga kita yang mengenal Allah Rasulnya dan mengenal dua orang tua. Yang terhormat kepada seluruh para hadirin dan hadirat sidang salat Aid pada hari yang berbahagia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak wadah yang tafakur dan nyohayati dan renungkan bahwa di bawah yang berbahagia ini, nah hamba Allah yang bahagia, senang, sukaria, dan nah hamba Allah yang sedang menderita, yang susah, maka semua manusia yang senang bahagia, yaitu dan yang hamba-hamba Allah yang kalian titipkan, yaitu ketenangan jiwa, kekayaan yang melimpah ruah, sehingga membuat kepada anak-anak dan istri-istri dan dalam keadaan bahagia. Dalam artian, dan jauh hari sebelumnya kada persiapkan segala macam, baik di segi pakaian, minuman, makanan dan semacamnya, sehingga kita bahagia. Sementara nama Allah kadangkala mendang menderita, kan cuma urangnya akan dedapi dari awal satu Ramadan hingga akhir Ramadan mendang sedih mengingat kepada orang tuanya yang telah tiada. So, teman, yaitu Ali Adil, sehingga Sayyidina Adil pegang wa idza bakal yatim, apabila menangislah anak yatim, ihtazza arsu, bergoncanglah aras, wa yuqalu ya Jibril wasi'an nar liman abqamu uluah neraka, dan campakkan, seretkan mereka itu yang membuat menangis anak yatim. Allah Ta'ala niup luah bak malaikat Jibril, luah, kemudian dia campakkan seret dalam neraka. Kuwa tebak, kuwa karena, dikarenakan ditanyo tapi sedih anak yatim. Kadangkala dia tak pada sadari anak yatim kaiti, cuma gedanya ada di debu dengan pakaian baru, gedanya anak gedanya makanan minuman dan mengura-ura. Tapi na anak yatim kadang-kadang iklik tapi hanai pati pegahai dikarenakan urusi kaduluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya bila
na ali yatim di kampeng rumah udanyo di ke rumah udanyo di ke rumah udanyo eh uronyo hanam kuta kuwalo jangankan pakaian minuman makanan sekalipun hanam yang dipegah oleh Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril kudua neraka di urung-urung yang hanap peduli kepada aliyatim. Kemudian dipegah wawasi al-jannah liman abhaqahi kuluah surga, kemudian campakan udamam dalam surga bagi urung-urung yang membuat tersenyum anak yatim. Maka berbahagialah bagi dunia-dunia jauh hari sebelum Ramadan, bahkan kaitan menggelam Ramadan. Jadi dunia tak peduli kepada anak yatim, tak belanja seala kadar pakaian, minuman, makanan dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan dapatkan menang, karena Rasulullah di lain hadis dipegang ana wa kafilul yatim fil jannah hakada menung isyarahkan jaro oleh Rasulullah. Urang yang tanggung anak yatim yang tinggal dalam surganya sebagainya. Begitu akrab Rasulullah dengan urang yang sayang anak yatim. Kita yang liurutannya, hai tunggu kamu anak takuna, na cara na solusi untuk tak sayang anak yatim, biar kamu tengah dapat dalam surga dengan Rasulullah, kamu dalam rizah Allah. Nah, jawaban sana sederhana. Nah, bagi pancara menjadikannya hana tapi ada, karena katanya hidup sederhana, apalagi hidup di bawah garis kemiskinan, nyawati merompok anak yatim diutili dengan kasih sayang, diupandang dengan rahmat, katanya diusuk baulai. Ikmah di duruh dosa katanya sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Biu sayang, biar terasa oh itu manteng ayah, manteng nama. Karena mata tohroh masa Rasulullah awal dari tubir dari dalam masjid keluar dari salat Id nanang kadan anak mir padung-padung roh ijen kena iwin kena ibaju beli makanan ikhim-khim nanak mil yang tengah imau ikhli keperhatikan oleh Rasulullah yang sangat tajam anak tuah bagian kata ikhli itu hidung analia hawaya kagawa bahawah tangan mereka mampujir anak dagapung dengan waknya bagian anak dajajam hai bungon hidung anak duduk ujuk oleh Rasulullah. Ujuk oleh Rasulullah anak yatimnya kepapah, kemudian Rasulullah wafat kau menderita alam. Begitu pula lagi tanya kadang nasan tunan anak yatim pre-pre tunyo nak kentingah benala agar kegayaan yang disinggah oleh Allah Ta'ala lagi tanya dia tertanggung jauh dengan orang akhirat. Karena dengan orang akhirat perkara yang ditanya bagitanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala salah satu daripada pun yang cukup gohon pada jauh adalah tentang harta. Yang pertama anaknya yang umum bedanya Allah tak pergunakan kesehatan bedanya, ilmu bedanya, oleh perkara hanya bedanya Allah tak pergunakan atau dominya. Cukup bahaya awak bedanya terkait dengan harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat harta itu dan kau kemanakan? Nyo yang cukup menggarang ke danyo. Tetapi awak yang ditanya dari panai ada usaha dengan cara yang halal. Kau tak pergunakan? Lu bantu daya, menasa, masjid. Kau tak pergunakan lo ke tempat-tempat agama. Kau lo gani yatim, hanapri lu sumbang ke yatim. Wahai Rasulullah, wahai malaikat, wahai Allah, mudah pada jauh. Maka lintanya bila nabi kekayaan oleh Allah Ta'ala atau singgah, lintanya bercara untuk dan transfer pada hal-hal yang diinginkan oleh agama. Maka karenanya satu sisi lintanya bahagia bagi yang kaya-kayanya, di sisi yang lain
ditanya celaka binasa di kemudian hari. Tanya pandai-pandai bersyukur baik yang kaya maupun miskin, yang kaya mati dermawan insya Allah. Tetapi yang tanya kikir, bakhir, nyo putara dombahanan. Bertika lagi orang tambang dalam supermarket, di orang kaya orang tambang dalam supermarket dicok keranjang tambah ubina bahan-bahan yang na dalam supermarket mandung buka mau kenan awate minum dubin harus berhadapan dengan kasih puji dubin dalam hitungan 2 detik hanjir bahkan hanjir ditanya ira putra-putra akan cok kue tabun bajir segala macam sim kepat mendung padu mabik 7 ribu ya sejuta, 2 juta kan wanda yang singkat tapi panjang begitu pula harta tanya kemudian wanda urung latin tambang dalam supermarket ikatnya karena anak belanja hanya kalen-kalen denahnya kehemat bahkan kalen mendang anak belagaku itanya hanapai tapi sebotaan tanya bahagia pan bahagia wanda yang ditubit pak kasir nyanyi tanya anak tanya iran padumbok padu mabing hanya tepuk itu tubir dengan mudah begitu pula dengan orang akhirat diurung katirnya dengan catatan bertaat beribadah kepada Allah Ta'ala sudah cukup mudah awak teka lagi yang tergelak kejadian dan yang menang tapi benar benar ini mengkara kita maka Rasulullah berpesan ana wa kafilul yatim fil jannah hakata orang yang tanggung anak yatim yang sayang kepada anak yatimnya dan dalam surga akrab dengan lurunya lagi maka tanya pada lendarkan anak yatim begitu saja anak ada peduli dengan ada menerakakan waktu khadro demandang gara-gara datangi orang lain tadi muncul minum arak dan sebagainya tapi membiarkan susah menderita anak yatim atau fakir miskin nyojek mata nasi dengan orang yang dia mengamalkan mantel dengan demi kesehatan, kesempatan, kekayaan oleh Allah Ta'ala bersenang-senang, berleha-leha bahagia bahagia rumah danyo senang anak danyo nandam yang dengan uwe sedih gak harap-harapkan pak danyo danyo jauh hari sebelumnya kada persiapkan makanan, minuman, pakaian jajan kepada anak nah pernah dengar jadi gagal bahwa mak tanya ayah tanya dalam jerat dengan gemau bau dalam hadis sebagai al-mautu kal-gharib fil bahri orang yang mati itu bagaikan orang yang tenggelam dalam lautan yang mendalam seakan-akan kehen bagi tanya buklah beruhnya anak tua gaban tulung katulung lung dia lung tengah buruk dalam lautan yang mendalam buklah nada baca yatin nada tahlil nak dapat jaga sebab lalu kemudian kita nyong hadiahkan pahala juga nyong dan nyong kah sukses kah berhasil wap jasa ulung si kita nyong dalam sebuah kitab kita pegah bahwa roh ulung si kita nyong bapa ngoroh raya nyong nendang bapa pintu nukun hai penghuni rumah yang lom susah payah projek lom minta peng bengah uroh bahkan malam lom minta garu menurut lain baru pertahankan keluarga tapi lu kawai lu bawa Allah rumah yang ada di sini rumah lu pukul gak ada mangat-mangat di dalam rumah Honda, Moto, Blang, Luah, Mahala, Kawai dan sebagainya ada lu pukul mangat dan yang mati pekon jino kata hantung dan perlu bu tabo pingan hadu pukiri artinya kulhu Allah wahad tahlil anda pernah tajuk rumah mak tanya ayah tanya Pak Nisbu Syaban Pak Malam Asyura Malam Dua Raya lagi pula cukup menderita katanya sebab mempunyai dalam hadis orang begitu meninggal yang putuh putuh amalan katanya kecuali padung-padung perkara salah satu daripada padung-padung perkaranya adalah anak yang soleh sedekah jariah amalnya yang bermanfaat mesti ganyankan seorang ustaz kan orang yang transfer ilmu ke kampung guru hana kum sedekah berjih yang pikiran ke jalan budanya memandang ke dua dor sebagai anu yang kali sukses berhasil jalan
maka lintanya tiga berguna ingat bahwa jasa urunti yang dikandung dan yang selama 9 bulan 10 hari bahkan dikandung tanya awati dipelahir tanya dalam keadaan bersimbah darah bahkan nyawa taruhannya yang kandung mati tapi yang selamat dalam yang mendung bahkan kadangkala katanya lupa begitu saja yang membuat durhaka demerga katanya dengan urusi jadi tiga gaudit apa apa pengjit dengan yang tapi susah ketenangan jiwa anak bahkan maknanya dalam jerakan tau tahir jadi yang biasa menawa dia dah semiuk hadir dah selesai dan doa tapi padahal enggaknya tiap saat tiap kubika berharap tapi-tapi yaitu doa-doa dan doa lebih-lebih doa dari anak kepada urusi doa urusi kan tanpa hijab anak jika penghalang bakal doa urusi kan kerana orang dalam doa dan nyomak dan nyomapu kan terubati begitu pula anak orang doa kepada urusi terubati wuh dagli damo ya Allah ya Tuhan Nabi anak lembu berhasil bersukses berlewat putra yang ikut ilmu ini bermanfaat ilmu ini berberkah umur ini berberkahi oleh Allah Ta'ala kadang-kadang kutli orang doa kita berjiuh daripada bahaya kita yang pipan tak berat maka kita sangat binasa sangat celaka di kemudian hari maka kita dua kepada Allah Ta'ala dua kepada dua orang tua kadang-kadang kita bukan cuma mereka meninggal dua dengar hutif hanya ada pedulinya nama kadang katuha doa tu jangan nak ingin macam belanja kena jam masjid umnata hawa kena berjamaah raweh dan sebagainya anda tim minta minta dong dia ada harapan teman yang bermu ulu katanya puyang gebega tabanda tu padahal larangan keras oleh Allah Ta'ala kepada kita ni anu tak pegahaba yang kasar-kasar wala takullahuma ufin wala tanharuma wa kullahuma qawlan karima jangan kau katakan ah kepada dua orang tua dalam Al-Quran ah be pulang dan tanya dan soal sambut macam-macam yang kata-kata yang kita kira-kira ini lebih bahaya maka Rasulullah juga nan begah rita Allah fi ridal walidain subtullah fi subtul walidain rida Allah tergantung menyorita dua urusi murka Allahnya menyurusi dengan murka kedanya yang dalam pada sadari kadang-kadang idanya kata murka dengan mak dengan ia yang dengan murka awati dan bubuk put tika kedanya kanjaganya malai kedanya kecewa kedanya umum kedanya kah dua proton leproton buat proton anak kau berdekalan galak anggede tapi jamaah ijak rawek ibaca Al-Quran tahajud anak pere-pere ipuasa anak awati kedanya awati malam puasa malam Ramadan rawek anak dajak dan cok honda dan bala-bala atau dan main game dan main judi yuk dah tegaknya malay orang tengah-tengah kadang-kadang saya udah ada buku-buku maghrib hanya dari ini cina kasih kita tengok orang akhirat bagi ulung yang buat maksiat dalam bulan suci Ramadan dan sebab cerita tidak uragam dengan siksa dengan naga oleh malaikat dan king pedih di hai itu telik kekun ya Rasulullah bantu tolong-tolong hai itu telik siksaan daripada malaikat Rasulullah hanya itu minta umat dengan ganda disiksa jangankan dengan disiksa di malaikat di luar neraka dalam neraka siap lo awak dia kena doa kepada orang yang kena disiksa kat gedung jara oleh dia kena disyafaat oleh Rasulullah bukan di malaikat wahai Rasulullah baik nak tolong, baik nak bantu, baik nak disyafaat dan baik nak doa ke tiagamnya kegelar Rasulullah, kegelar malaikat Pak Rasulullah bahkan innahu mimman khasmuhu Ramadan ji berutih maka dalam dunia umu lehlo kuyuklo bahkan lepan lo dalam bulan suci Ramadan ji kubu-kubu mati tapi ikut di luar Ramadan ji dalam Ramadan ini dia kubu
jadi makanan, mengubah, mendalimi orang lain, main judi, baik malam maupun hurau. Man ketinggalan yang dari Rasulullah laporan daripada malaikat, man malaikat itu pekan ke depo sampai ke pantau dan yang raya malaikat yang tak kalan dalam kitab andaikan daftar padu bina ia da'ud dan ia turun kemudian tak tuang ada mulai yang dapat menabuh titipi satu tetesan hana dan umumu nyambi raya malaikat beda kira menu Allah dah bubuk tu jumpa salah mungkin cuma ik pantau lima malaikat tindra Allah tu yang tu meramai orang dan yang boleh bubuk salah ini untuk kan anak jatah di Jakarta dengan makin di Medan dan cengurung anak jemur tulik biu yang salah pemahaman tadi maka aku tak ingat bahawa dua roh malaikat yang selalu keawasi ditanya dua roh malaikat yaitu malaikat Rakib dan Atid ma yarbidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid dua roh malaikat yang selalu mengawasi yaitu malaikat Rakib dan Atid. Kahana puasa, kah pacaran dalam bulan suci Ramadhan, kah dalimi go, kalawan mak, kalawan iya, puncak tak. Lihat betul lihat di cerita lima dengan hamba. Wa kulla insanin altamnahu ta'irahu fi unuki surat Al Isra. Sehingga hubena amalan catatan yang halis tanya kerjakan tanya lakukan dari pun balai itu terlihat pada kubur. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra kitabaka hai manusia si baca buku amalan masalah dunia putra kada lakukan putra ada buku si baca yang bawa ini yang baru ya Allah ya Allah ya Allah baru telah biasa telah ahli ke ini daging kelima liya li abang liya tua raja sibuda gede banyak-banyak raja duit gede udah yang berguna yang bermanfaat baik telah ketinggalan alam kuput aja di mula guru kan agam alam kuput aja ambil tunggu jika nanggap nyat mungkin yang bahasa ada duit dengan awak mereka remaja ke dewasa di tempat masyarakat baru dengan telah kau tadi lima leyak leyak bahan berhenti ikau kaji ke dosen kaji ke guru kaji ke ustaz kaji orang yang berguna nyat baru telah menangci dengan orang kira telah kuhan kuwata balai turo menyesal kurunya ilmu hana putrawe padahal cukup le hikmah dan faedah dalam bulan suci Ramadan kupulang ke orang akhirat nyuruhnya nabaran dan yang beriman beribadah bertakwa kepada Allah dan taubat bila nak keliru karena dalam kitab majari susaniyah dia buka innal yauma amal lahisa kurunya kurunya tak beramal bantu masjid, menasam, daya, anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Cukuplah faedah dan hikmah ini. Karena urangnya urang beramal juga. Tak amal yang berjil, yang berjil. Anak tanya-tanya. Anak dia yang lima lekat. Nantang bertanya, Pak Arnaud dah tiga minggu, tiga. Atau tiga. Hai. Perempuan ke amalan bro. Amalan ke. Nak tanya, anak. Amalan pro kan yang tanya berdaya yang tanya kadang cukup berat dalil pro dan dalil kepada masyarakat dikarenakan hanan kau yang bertanya kudar kubur itu tinggal hati kubi manalah ini boleh itu membahayakan karena innal yawma amal lahisan hari ini hari kau tumpuk-tumpuk amalan baik yang baik maupun yang buruk tapi esok hari wagadan hisab la amal tengok orang akhirat akan dihisap had iron padumbuh amal kejelekan padum nantri umudron putrahan kubun putra utaharon berni masalah dunia ingat ya Allah sejai dan keliru kubun sejai durhaka anda berkah yang melakukan murka Tuhan idung ingin balik dalam budunya hanya leh maka wagadan hisap tengok kamu dendang yang iran pada mamal kebajikan wadik kudu ada cek tengok utama syurga, utama neraka wadik dihitung le amalan yang jelek yang ingin kembali satu detik saja ke dunia laula akhartani jajan dari pasal dah tanya dengan wadik dicok nyawang li Allah Ta'ala kata terpisah nyawang dengan badan yang takut ya Allah yang Tuhan andaikan jenak unjual yang biar ada hanya satu detik kan kan tak lengkap timbul tidur
satu detik saja ingin ku bersedekah. Pujit matalah sedekah tu pegangan kau di dawa dunia ada temayang dan puasa karena sedekahnya undur dan ada hikmah. Yang pertama aku keluar kumu tanda amalan ditanya untuk terima oleh Allah Ta'ala senangnya bersedekah. Awatin dan teman dalam syurga pintu mana saja yang kau pendaki silakan masuk. Katilah ina Allah sedekah tengok galak anak-anak wara dan hisablah amal. Awati tanya amalan cukup di awati dan datuk ada jingina mati dengan orang kirat lekel di malaikat nyo so yang nak amalan 10 kilo apa yang demang surga yang anak 10 kilo anak demang dalam surga itu dia awati ke urut tanya rupanya leher dah kilo kau demang dalam surga pakon karena lewat ambang batas lewat. Nah, orang awatik itu ada jenya, juganya di belah kilo surga tempatnya. Nah, orang awatik itu dalam jenya di ekel ekel di kurung tiga di belah tiga empat tiga empat tiga kilo surga. Nah, orang awatik dia ada jen tiga di kurung kilo di kurung on tiga. Padu mantep tiga on cukup sakit. Dukun dia gata anak layak anak cocok teman dalam surga bahkan antim amalan dia minta amalan leh nyan watinya baru dengyo tamat do ya Allah ada buku putuk rawai dua malam tin mereka dan kate tin on tin ada buku sedekah 5000 10000 umat jin atau yatim kate tebra adalah hanya berbakti pada dua orang tua anak padungna. Teringat bertanya kembali ingin melakukan kebajikan. Seberat adalah lawan kuimu membagi si mak ayah guru-guru mandung dan lawan bertanya anak dengan bahawa nak hari pembalasan. Ya Allah walum jahnya. Betul-betul dengan orang kira pada jahat Assalamualaikum bagi si Waalaikumsalam puna pekat dengan kedepi. Ini orang kira anak dengan kedepi ini. Hana mempunyai asin ilum perle amalan dia dengan on tu boleh kuih kencing nanti dengan on oh jadi kajak kena ke lagi amalan maklum nanti ingat ke perut ikah bukan putra ilum yang menantah biji rupanya biji yang bertingan yang dah dah kata biji je pilih biji lah ilum mantan ke hujan-hujan ilum sampai habis terindu kukruk ke ikah atas musriman ikah raya raya rupu pegah babian ilum juga malay kukuk sejak petak anak-anak amalan maklum puh tu dia. Yang kan dia kira ada itu nya kelengian sih. Wati lupa tu dalam ke bantu bau urung kaya urung yang lera tadi. Karena ditanya urung iri nya nak pacok hang bantu. Susah apa yang memegang kara bajai barung hana empat. Nah urung yang bau orang pengtang kan anak kain ni kejubung kara kan. Dajak lah orang tu dajak. Bantu kuimung, Assalamualaikum kuimung. Assalamualaikum kuimung, Assalamualaikum kuimung, Assalamualaikum orang kira ada teman-temannya usi nak perle perle amalan lo ketinggung on tu dan ketinggung kira on yang bawa dia dalam gaya amalan batu kuimu menang katakanlah walau mana bersisa dibantu lo dia ah sah roti mungkin dalam dunia lo di pemukiman cenderung jumpang dulu aku ulo-ulo dia tak enak pengajian kamu belum ronda hiya kena hiya kena. Dan ejek dia untuk kahina apabila dia lebih membangai kan cerang tak? Dia cerang tak habis ke mana lah dah kena tapi belum saya kena tu ni hantai berudakan kan berudik memang mudah udah dalam dunia apa ni fitnah cukup berat apa? Dah yang makan belum boleh pesan belum yang berkhabar itu jenak dah aku cinta ya belum bukan kemana tapi anak kepala aja tak berudik rupanya belum dengar itu memang tuanya itu pegah ada dengan. Hai, jauh tidak benda ya oh. Kau helam dapat tunggu imu hang bantu imu si dia. Tunggu imu mabang si bang cem dulu. Nyan di ulung nyan kaki di dalam gendeng kejak kejak. Wati kejak rupanya dengan keadaan hor yang dengan di dalam gendeng dung dan juga lainnya. Kau tumpang. Airan pakon. Balik tanya airan pakon. Ada lagi susah tak airan? Airan, airan susah sih. Pakai ni orang tua, ira ukannya orang TI dia terceh, amalan hantar ke tengah on, anak perempuan mica api,
padam kita ya on ti kurang kita ti kurang on ti dia betul juga ni ada orang yang tengah dua tak tahu banyak ira ti kurang kita ti kurang on ti dia tu dah hilang yang na nan tu ti tengah on dapat dari apa ti tengah on nya ti tengah on amalan kebajikan kira-kira berapa bulan masalah dunia berapa bulan nyokan gaduh karupo bro anak kemayang, anak puasa, anak kerja apa dan anak kerja anak kau, bunga kau mutang kadak, bayar bea kampungnya nak, duk ni anak pun beli dia dulu, sekarang nak tengok hanya anak bayar hutang kau habis putuk-putuk, asal tinggal ulung tapi ulung pelepasan jenazah tentang hutang dan ketan, patut karena nyawa hutangnya terkatung-katung, gamenan juga dalam yang nak mantergantung-gantung nyawang tanyo antara dunia dan langit pada sejak berusaha putra menderita kah teman jawab banding mana ada bukan bandingan dia urut meja umalaya apa bandingan laut dekatnya kafe pura kafe perbekalan bot bot ini naik kafe minyak umalaya hari kerja ada orang pun pihanjir nak menderita nak tersiksa tersiksa yang kelainnya roh tengok mamnya menderita roh jatah ikut sih karena gila di malu. Maka kembali kepada pokok dasar urang yang lekun. Hai, berarti urang yang naik tengok. Oh, tengok. Lah kana kita yang ngeje ukuran pokok urang di dunia. Masa tengok on bina kalau tanya bau urang na yang 7 kilo, 8 kilo, 7 kilo, 10 kilo itu tengok. Lekun tu dah hai. Ada titik honorornya lebih kilo gede jilat. Yang baik panduan sama neraka. Bata menglung dalam surga mendam. Rupanya ya, ini boleh kita nyok garis bawahi. Dengan senang hati, dengan ikhlas. Gubrak penting, betul. Jirat cik mahan, bagi film mana lah, jirat cik. Nacok je putih dengan orang kaya dua-dua dalam neraka. Yang mutu itu buka. Apa dia pun tulis dia, upai dalam tulis. Gucuk amalan di tengah orangnya putih dapat gudung gede babidan. Malaikat, oh malaikat, hidup kerana amalan di tengah orang itu, kagenak di tengah hidup. Bantu pun, dua titik rupanya, apa di tengah hidup. Gekun, hanya teman syurga dia kata. Kedanya, nyaw amalan di tengah orang nyaw, tapi orang kira rupanya mendayang-dayang. Ada panik tak jauh? Kau tak jauh? Ada kacau? Ada kacau sih. Sebenarnya sih, ada ibi. Oh, ada ibi. Nyo, kau bi, saudara. Seiman, seagama. Dukun, hangkit tambang dalam surga ilah menyehara tambang surga orang yang latih sayang. Lam yarhamam fis sama lam yarhamhu fil ardi. Hangkit ilah tambang dalam surga mesti kita nyo hanya tambang kasih sayang yang dunia dengan sesama manusia dan juga pada pagi-pagi lalu pagi sampai ke pukul sedara tujuh tu dipelotongkan gara-gara mana ijak patrah rumahnya itu eh mana jiri nah mana jiri nya dipelotong ke pukul hamba rumah mana nya nanti ke kekali nya kerja hamba pulau baju baru nyampai nyupingnya tu gohku gara-gara damang mana damang kami dalam bubur padahal tinggal hantamang dalam surga amin tua Abu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siya'u tau yang bi amalan dikatai dengan on siya'u. Hanya dalam surga ada dengan ada mang urang yang pun sayang kepada. Ya tanyo kedam sayang-sayang dengan dalam jiji baik garu-garu nama masalah raya ada pubut pubut dan berada ke sini. Kuronyo ada pemah go tengok nutai pemah tanyo. Kuronyo ada pemudah go tengok nutai pemudah tanyo. Yang lagi dalam contohnya Datu Yahud, Yahud urang yang bi amalan di tengah on. Bijak-bijak dia ada rupanya mendang itu bakta. Mendang tadi dan gaya itu. Dukun menauhat, tak temang dalam surga ya. Potong kelengen karak bengi gitunya. Amalan anak dia pun pakai temang dalam surga. Sampai kita tahu, kira belah-belah tu. Era punya demang dalam surga, demang lagi bela pengalu. Kon, kalung pekat, kiyu oleh Allah Taala, kiyu oleh malaikat. Kiyu pengalu, gara-gara era yang sayang kelu, juga hendak demang dalam surga ini menyohanai demang urang yang sayang kepada saudaranya.
Jina doa nan tayang-tayang lalu ikir rumah kiri kanan depan belakang. Dengan tetangga lebih-lebih dengan cedera nan tayang-tayang. Hana tuku lompoh putuh silaturahmi yang berharap surga. Sebab mim dua, tunggum dua dengan orang kira. Begitu hana nan ditanya bak surga nan PR boleh si bulan peluk nan neraka. Ilo nunggu atai baik dalam baiklah neraka tahanan surga tak dia bilang pi baiklah neraka anak lapangan mula hanya lapangan beli menyumpun dalam surga neraka cuman dia punya-punya keror putra tak lakukan umum tanya kapa belum tempo mengpeluh enam peluh tujuh peluh bahkan tak utok yuk buat-buk lah dia kerja putra tak pun nantam tak perhitungkan nak tak cek ak dia kata ya Allah ya Allah nyoho arah belum pun ya Allah ini berlain kita. Maka dengan dua-dua taman dalam surga begitu indah kita nyoh tahu hubungkan silaturahmi baik pergi-pergi baik garu-garu. Itu yang rata kampung dina untuk silaturahmi pada Rasulullah Nabi Usus Salam Wasilul Arham tembarkan salam dan nampak orang assalamualaikum sejahtera atas kamu waalaikumsalam atas kamu juga sejahtera tapi kebeu doa lagi jadi dia terlambat itu yang dina perintah assalamualaikum dan nyokan kering pop off. Nale assalamualaikum. Khusus salam wasilul arham ditambung dengan dorami iubi makanan kepada fakir miskin anak yatim dan sebagainya. Nyong penting bagi kita nyong. Kemudian boleh lontuan sampaikan baca tu nyong ni mendeng ini tu mendua lemin itu. Lalu kalau kita boleh guna itu. Yang boleh tuan sampaikan adalah uronyo uro kemenangan. Cok kemenangan dan dalam susah payah kada puasa selama 15 u. Yang cara kadang itu benar 15 u ro anu tu aduh 15 ro le ro. Nah yang puasa le ro kubra meramah nang dengan ro kira. Sebabnya ada wajib. Jadi uronyo yang mendapat kemenangan, yang nak puasa, yang nak tadarus, jaga lisan, jaga hati selama puasa. Nak merati uronyo tanyo merempak kemenangan. Sehingga dipampun dosa oleh Allah Taala. Diiklik mutubah tu. Pegah le Sayyidina Ali oleh Ibn Abbas. Pun pegah innal iblisa alaihi la'natu yasihu. Bahwa hifi bauronyo yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ini lupa raya ini awal daily itu raya setiap uro raya ya jidami'u ahluhu mandu-mandu yang tepat tentera hifi prajurit mandu yang tepat waya kuluna kemudian berkata ya Sayyidana hai penghulu kamu, hai bos kamu jenderal, komandan pakar negeri man al-dabaka inna nukasiru sini pegah putra yang jin murka adrod inna nukasiru akan kamu hancurkan putra nama telah apa pun orang rayanya ikli awa di ikli yang ditanya li prajuri pakar negeri sini pegah depan cuwanya kui tuun wala la syaitan. Anak-anak aku tempuh yang pun mengelung, yang pun murka lung, yang pun tahlung anak. Walakin Allah Ta'ala kat wafarat lihadi ummah. Urutnya Allah Ta'ala kena pampun bina hamba-hamba Allah. Baurunya. Nyodikin baurunya, anak tanya mendung. Karena beda dalam bulan suci Ramadhan kepada buka. Anak mendung bentuk dia pegang. Urutnya, urutnya mendung merempuk kemenangan. Tak ada oleh dia. Yes, dia merempuk sini. Cikgu dia tidur tu, ya Allah itu puasa anak tu, itu Quran jangankan itu juga lah mula sentuh. Mesti katanya Quran na ilmu tapi tak mabai, tak mabai Quran ilmu tu. Yang mesti katanya najat dah dalam dalam surga, tengah apa yang menghinggap di Al-Quran, igruk-gruk di itasi, ya Allah ya Tuhan datangnya, dinangnya dalam dalam surga. Lo sebagai apa, sebagai saksi bahwa dihantam, dibaca Al-Quran, iman dah. Bina ini tak si mendung dengan orang kira kalau lagi dunia, dunia cukup mengatak kiri tak jawab pengacara kuat tahu, mau awak rayu, tidak macam, tidak
Yatina wa akhirah haji al yauma nakhimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sado burung dilakukan bima kanu mu'minin itu. Berita anda biati. Udah teman arti hukum tua al yauma nakhimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut mereka akan digembok. Digembok oleh Allah Ta'ala. Bakal digembok karena dusta dan menghalangnya. Kodukan limuna aidihim, yang akan naik saksi ini adalah tangan-tangan, yang akan berbicara adalah tangan, yang itati adalah kaki. Dalam tafsir juga seluruh anggota badan dan juga itati mendukung rakyat yang ada dalam bukan dan membuat masalah dunia cukup rakyat terhadap hancur daerah membacut baru dia dari danyo daerah bertimbul rasa menyesal tinggalkan tidak mau mengulangi lagi dan suka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala nyoku dan yang baru merokok kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bahurunyo. Maka oleh karena demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nyoku dan yang menenangkan putus silaturahmi nakan bengek-bengek tak salam-salaman tak pegah begegot ujrok. Lebih-lebih kita nyong mesti durhaka dengan mak dengan iya ada. Nyong pita salam, tak salam-salam anda pun dah hidup nyong kesalahan dengan rumah doa ulang li. Menansi kira ibu, men suami. Nyong nan bengi-bengi, nyong bel petiju. Saja lagi ini karena nasab peristiwa ketika Rasulullah naik ke mimbar, banyak akhirnya memen bapa, hote memen bapa, hote gendren daripada kutbah kita nyali sahabat ya Rasulullah kira mudah nyari ada mimbar bahkan memek apa betul oh yang dukun amin bahkan dukun amin karena dukun yang malaikat Jibril Muhammad cinam dong doa berawalnya dukun amin putra doa Rasulullah doa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad ya Allah ya Tuhan ben terima pahala sembahyang dan puasa lain sebagainya bagi urung-urung yang durhaka kepada dua urung si kata bok naruh danyawan naruh danyawan kacang kata yang kedua ya Allah ya Tuhan penerimang pahala puasa sembahyang dan sebagainya bagi urung-urung yang utuh silaturahmi kadaw nyanti dan cik up roh naruh. Yang kelima, ya Allah ya Tuhan, ben terimang pahala sembahyang puasa dan lain sebagainya bagi urung-urung inang yang dosa yang durhaka kepada suaminya. Ya, irau ibu. Kadang-kadang irau di nama salah karena trail kena mundur malah yang tumpang iang. Kuno nujak tenju lekah ibu. Kena ada yang menang, kata ibu ni ada pulang suami ibu. Idon beraya nak tempuh dah lebih kena kerja di bawah ni. Mana kita lelungkan mana? Ayam bu. Dalam hadisnya nina mentera kedanya mendaca dengan suami yang hang terima amalan tengok. Mana mentera suami salah dengan kedanya inang di bang? Yang jawapan ki dalam hadisnya hana kebuka hina maka itu pada jauh. Iban itu jauh, mentera jauh. Yang berarti mengada-adakan hadis Nabi. Wa Nabi mangkata ba'alaya mudamidam faliyata bawah maqadau minan nar. Orang yang mengada-adakan atas namaku itu mana? Buka dari Rasulullah, buka dari Nabi. Dia buka dah. Itu mengapa-apa pengai dengan Allah. Yang buka, dia telah menempat dirinya dalam neraka. Buka saya ada buka? Ada pengai dengan Allah. Yang boleh tanya adalah baik durhaka, ngenmak, ngenayak dengan suami dengan urang lingkah baik dan syarasya agar bina amal ibadah kita nyawa tengah menerima mandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa tuan yang dapat tuan sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salli wa sallim sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli wa sallim sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.